pesantren milik Ustadz Cepot bertujuan untuk memupuk pribadi generasi muda yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Karena iman dan takwa merupakan fondasi bagi mereka kelak menjalani hidup selamat dunia akhirat. Saya bangun pesantren agar saya punya regenerasi masa depan. Berjuang, jihad, dakwah, dakwah, dakwah. Ud'uni astajib lakum. Untuk itulah Ustadz Cepot pun mempunyai pesan kepada umat muslim seperti berikut ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pesan saya, mantapkan iman, iman sebagai pondasi. Kerjakan ibadah, ibadah sebagai realisasi. Tuntutlah ilmu sampai mati, karena ilmu koreksi. Berakhlaklah setiap hari. Orang kalau beriman, beribadah, berilmu, berakhlak, Allah ridho dunia akhirat. Allah akan senang sesuai dengan konsep doa kita. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia bahagia, akhirat bahagia, jauh dari kobaran api neraka. Syukur alhamdulillah. Terima kasih sampai di sini. Semoga barokah. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Tontonlah tayangan ini. Insyaallah manfaat. Gigi copot, jatuh.